Hey guys, kembali lagi dengan Kibo, gamer terkuat di bumi tahan banting anti pecah guys ya. Video kali ini saya akan bahas Super Pass Season 2 ya guys. Seperti yang kalian lihat di sini sudah ada tampilan atau gambar logo Super Pass terus Season 2 coming soon gitu guys ya. Kalau kita lihat di sini tampilannya itu dari huruf sama angkanya seperti tema Jepang, ke Jepang-Jepangan atau samurai gitu ya guys ya. Karena biasanya dengan huruf atau angka kayak gini ya temanya itu guys, Jepang atau samurai gitu ya. Kita langsung baca aja di sini ya guys. Segera hadir Super Pass Season 2 tanggal rilis TBA. Nah, di sini tanggal rilisnya belum dikasih tahu kapan-kapannya. Kita belum tahu ya guys ya. Cuman baru diinformasikan akan segera hadir gitu aja guys. Terus selain itu pengingat untuk semua, Super Pass Season 1 akan berakhir pada tanggal 30 Juni. Segera tingkatkan level Super Pass kamu dan dapatkan hadiahnya. Jangan sampai kelewatan hadiah-hadiah menarik di Season 1. Nah, untuk Super Pass Season 1, Super Pass yang sekarang ini guys akan berakhir di akhir Juni atau tanggal 30 Juni. Jadi untuk kalian yang udah beli Super Pass terus levelnya belum penuh ya, hadiahnya belum keambil semua, dari sekarang cepet-cepet segerakan naikkan levelnya sampai penuh agar bisa mengklaim semua hadiah yang di Super Pass Season 1 sebelum tanggal 30 Juni guys ya. Karena tanggal 30 Juni itu hari terakhir Super Pass Season 1 gitu guys ya. Tapi untuk Super Pass Season 2 nya belum dikasih tahu tanggalnya berapa, karena pada informasi-informasi sebelumnya saya dapetin katanya Super Pass Season 2 itu bakalan ada tanggal pertengahan Juli lah guys ya, katanya gitu. Tapi nggak tahu, takutnya diundur lagi kan, jadi saya nggak mau ngejanjiin juga kalau Super Pass Season 2 itu bakal Juli, takutnya diundur lagi gitu. Karena di sini pun Super Sus nggak ngasih tahu kapan Super Pass Season 2 gitu, kapan tanggal tepatnya nggak dikasih tahu, cuman ngasih tahu Super Pass Season 1 berakhirnya pada tanggal 30 Juni gitu guys ya. Jadi ya kita tunggu aja Super Pass Season 2 munculnya kapan, entah pertengahan Juli atau akhir Juli atau bahkan awal Agustus mungkin, kita nggak tahu ya guys, kita tunggu aja. Terus untuk hadiahnya apa aja di sini saya belum dapat informasi, skinnya kayak gimana belum ada informasi. Terus mungkin ada emote juga, mungkin ada peran juga ya, sama hadiah-hadiah yang lain. Nggak tahu ada golden star lagi atau enggak, saya nggak tahu karena belum dapat informasi lagi. Mungkin nanti besok-besok bakalan ada bocoran satu persatu hadiah yang akan ada di Super Pass gitu. Mungkin ya guys, ini baru menurut saya aja gitu. Jadi pokoknya nanti kalau misalkan ada bocoran lagi hadiah Super Pass apa aja, nanti saya akan kasih informasi di channel YouTube saya gitu guys ya. Oke, video ini cuman itu aja sih ya guys ya. Cuma ngasih tahu Super Pass Season 2 bakalan rilis tapi tanggalnya nggak tahu tanggal kapan. Terus Super Pass Season 1 bakalan berakhir tanggal 30 Juni, dan untuk hadiah-hadiah Super Pass Season 2 belum ada bocoran seperti apa, kemungkinan temanya ke Jepang-Jepangan samurai atau apa, saya nggak tahu. Yang jelas kita tunggu aja nanti ya guys ya. Oke, video ini sekian, terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe.